Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini. Masih di prediksi Piala Presiden ya, oke. Setelah tadi saya membahas masih pertandingan di grup A ya, yaitu ada PSS lawan Dewa United. Di sementara PSIS sudah berada di puncak klasemen dan itu lolos dengan 10 poin, sudah 4 kali main, dan 4 tim lainnya ini belum main ya. Ini jam 4 nya tadi ada PSS lawan Dewa United, dan jam 8 nya dilanjutkan dengan Persis lawan Persita ya. Mungkin Persis lawan Persita ini akan semakin seru jika PSS kalah ataupun imbang, tentu saja. Jadi tergantung dari pertandingan sebelumnya juga ya, ini seru atau tidaknya pertandingan ini. Kalau PSS menang lawan Dewa United, tentu saja mereka pertandingan Persis lawan Persita ini siapapun yang menang menjadi sia-sia karena tidak bisa lolos, tentu saja. Ini Persis berada di dasar klasemen di bawah Dewa United, baru 2 kali imbang ya. Padahal ini tim tuan rumah ya, biasanya yang lain tuan rumah rata-rata memuncak klasemen, ini paling bawah ya. Jadi kalau tidak diakhiri dengan kemenangan di partai ini melawan Persita ini, mungkin ada sedikit kekecewaan, mungkin akan melakukan perombakan besar-besaran ini presiden dari Persis ini, Kaisang ini ya, tentu saja. Karena sangatlah buruk di kompetisi pramusim jika nilainya 3, nanti 3 kali imbang, 1 kali kalah, ataupun hanya 2 kali kalah, 2 kali imbang, itu sangat kurang bagus ya untuk pramusim. Jadi mereka sebagai juara Liga 2 kemarin mungkin tidak terlalu bisa berbuat banyak ketika di Liga 1, tentu saja ya. Jadi seperti itu kemungkinannya. Sementara Persita ini, Persita sedikit agak kesulitan sekarang bermain tandang ya, padahal ketika di Liga 1 kemarin cukup bisa merepotkan tim-tim besar, tapi sekarang tidak bisa berbuat banyak. Kemarin bahkan bisa dibantai oleh PSIS Semarang dan kalah juga PSS Sleman. Cuma 1 kali menang lawan Dewa United ya, tentu saja. Mari kita segera prediksi Persis Solo lawan Persita Tangerang, siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini. Kita prediksi lewat pendulum analis. Persis Solo lawan Persita Tangerang bakal menang Persis Solo. Oke, maju mundur bosku, menang Persis Solo. Persis Solo lawan Persita Tangerang bakal imbang atau draw? Tidak akan bosku. Persis Solo lawan Persita Tangerang bakal menang Persita Tangerang. Tidak akan. Persis Solo lawan Persita Tangerang menang Persis selisih 1 gol. Oke, maju mundur ya. Oke, saya prediksikan partai Persis Solo lawan Persita Tangerang ini bakal dimenangkan oleh Persis Solo dengan selisih 1 gol saja. Prediksi skor dari saya adalah 1-0 saja. Jadi saya di sini memegang atau memposisikan pegang Persis Solo buat memenangkan pertandingan ini dengan prediksi skor tipis 1-0 saja. Tapi prediksi saya yang lolos tetap PSS Sleman di partai yang jam 4 sebelumnya bakal memenangkan pertandingan 2-1 lawan Dewa United. Oke, thank you sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.